Itu ada penyempitan sungai. Penyempitan sungai, Pak. Oke. Okay. Sering, Pak, terjadi banjir seperti ini? Ini dalam tahun ini nggak ada, Pak. Baru sekali ini. Kali ini, Pak. Iya. Tadi ketinggian air sampai berapa? Tadi 1 meter sampai 2 meter. Terus, berarti rumah warga banyak yang mengalami kerusakan ini? Iya, di antaranya ya, ada 4 rumah yang rusak parah. Jember pada umumnya apa diguyur hujan cukup deras, utamanya di daerah utara dan kota, sehingga banyak sekali terjadi genangan-genangan air. Khusus daerah Condro ini tadi cukup parah memang, sekitar dada orang dewasa. Dan alhamdulillah saat ini sudah surut, tinggal beberapa rumah yang tergenang, tinggal pembersihan, murni akibat dari curah hujan yang memang sangat tinggi.